76,9 masuk. Seneng banget, masalahnya bisa wake in sih, udah bisa masuk dan bisa fight lagi karena tangan juga untuk fight. Yang pasti ya bakal seru, pukul-pukulan, cepol-cepolan, kebuk-kebukan, tapi sendiri satu lawan satu. Kalau gua kalah, gua gantung blok. Boleh di anak muda, tetapi kita orang tua, berarti itu kita kalah, bro. Alhamdulillah, sudah plong juga. Sudah masuk dan berat badan ini. Itu tanggapan saya untuk Ko Haong sekarang sudah persiapan. Dan saya harus lebih baik lagi dari nanti tanggal 18 Maret nanti. Saya bisa menunjukkan yang terbaik. Buat apa sih takut? Saya juga persiapan dan saya sudah latihan sudah lama juga. Saya siap untuk bertarung. Ko Haong, jaga kesehatanmu. Ayo kita baku hantam nanti di tanggal 18 Maret malam. Bersyukur karena kita sudah menepati janji pada wawancara yang sebelumnya bahwa kita akan masuk 100%. Untuk Agus, biasa aja. Mau di ground, mau di stand up, ayo. Untuk permain di ground itu, ini MMA bukan hanya tentang kuncian. Tapi ini MMA bisa pukul-memukul, tendang-menendang, bisa stand up, bisa kontrol. Wardi, kita buktikan di atas oktagon siapa raja sebenarnya. Jangan berpura-pura lagi. Kalau nanyain perasaan seneng banget. Rasanya kayak, gimana itu kayak malam pertama mungkin ya. Ya, luar biasa, seneng, happy, dan saya sangat siap untuk besok. Di gambaran saya udah pasti bakal tanding adu grappling ya, adu mekanik di grappling. Cuman kita nggak tahu, kadang-kadang MMA ini kan suka liar, nggak bisa ditebak, nggak bisa di kayak apa ya, nanti begini nggak bisa. Jadi gimana situasional, saya pengen mendominasi semua permainannya.
ya biasalah itu, seorang lawan akan menggunakan segala cara untuk bisa membuat saya down, untuk membuat saya mungkin kurang percaya diri, membuat saya mungkin nanti akan terlena pada saat pertandingan, tapi itu semuanya gak ngefek. Saya sudah siapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi fight night title fight flyweight besok. Agus, ingat, sang raja itu satu, bukan dua, itu aja. Pastinya senang sekali karena berat badan adalah satu hal yang sangat krusial. Jadi bertanggung jawab dengan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri, baru nanti mengalahkan Mas Gugun. Ya, Mas Gugun adalah faktor yang bagus ya. Kalau nggak bagus ya nggak akan jadi champion. Oke, jadi pastinya saya mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi segala serangan, segala apapun yang terjadi nanti di oktagon. Ya pastinya ada sebuah wejangan, banyak berdoa, terus main rileks, jangan terburu-buru, ya apapun hasilnya, saya dan Mas Gugun selalu diberikan kesehatan, bisa kembali dengan sempurna menghadapi keluarga kami masing-masing. Mas Gugun Gusman, pastinya Anda siapkan teknik yang terbaik untuk nanti bisa menghibur masyarakat Indonesia untuk membuktikan siapa yang menjadi terbaik di Bantamweight. Alhamdulillah untuk persiapan kali ini saya sudah latihan dengan maksimal, dengan keras. Alhamdulillah berat badan juga sudah masuk training dan tinggal penentuan besok di oktagon. Pastinya saya akan menampilkan yang pertarungan yang sangat seru, pasti akan menghibur semua penonton One Fight MMA. Untuk Jacob Riz, jangan pernah bermimpi untuk merebut sabuk ini, karena akan saya pertahankan.